Halo teman-teman semua, di video ini saya akan membagikan pengalaman saya menerbangkan drone MGX B18 Pro. Saya kemarin dapat dengan posisi second, harga lumayan terjangkau, tetapi kondisi propelernya ada lecet-lecet. Setelah saya dapat, saya ganti semua propellernya dengan beberapa cadangan. Kemarin saya sudah ambil beberapa footage video, ya keliling di sekitaran rumah aja. Dan sekarang di video kali ini saya akan mencoba tes jarak di kawasan padat penduduk di daerah Solo, tepatnya di sekitaran kampus UNS. Oke, percobaan pertama tadi terbang sekitaran 250 meter, tiba-tiba sudah RTH. Mungkin di daerah tersebut banyak sekali hambatan. Kemudian saya mencoba ke arah yang lain, RTH kita off, kemudian kita mencari arah lain. Kita akan coba ke jembatan Juruk untuk F22S saya yang sudah laku terjual kemarin di Facebook. Dia mampu mencapai ke jembatan Juruk dan dengan jarak kurang lebih sekitar 1,8 kilo. Nah, ini sekarang kita akan tes apakah B18 Pro ini mampu untuk ke wilayah tersebut. Melihat banyaknya hambatan dan gedung-gedung, juga banyak gedung tinggi di sini, oke, kita coba tembus ke 500 meter pertama. Kalau dia mampu, oke, berarti drone ini penerimaan signal wifi nya bagus. Ya, 500 meter sudah bisa dan FET di HP masih lumayan lancar. Kalau untuk video, kualitas video bisa dilihat di sebelah kanan, itu hasil dari memory card. Hasilnya cukup bagus. Dan minim jelo. Saya belum melihat jelo. Ya, kita tadi di 800 meteran FET mulai sedikit terhambat, agak terhambat, tapi sinyal masih full. Untuk kelas drone mainan, dia bisa tembus 1 km di wilayah perkotaan dengan interface padat, banyak gedung-gedung, kemudian jaringan wifi itu sudah sangat bagus.
bisa lebih dari itu adalah bonus, sudah bonus. Dan 18 Pro ini saya pertama kali megang, dia sudah bisa tembus 1000, itu buat saya kaget. Karena apa? Karena bentuknya itu kecil ya, kecil dan tidak memperlihatkan kalau itu sebagai drone long range. Dan juga ringan. Sangat ringan. Saya juga kaget pertama kali melihat itu, kok kecil ya, mampu nggak sih? Tapi ternyata dia bisa tembus ke 1200 lebih. Untuk kelas drone mainan itu sudah sangat bagus, keren. Ini kita sudah sampai di Solo Zoo di 1500 meter. Ya, apakah mampu? Oke, kita akan melihat. Tapi untuk kelas drone toys 1,6 kilo tuh sudah keren. Ya, dan tadi di jarak sekian ya, memang 1,6 udah benar-benar terputus sinyalnya. Stuck di situ aja. Saya ya udah, saya cuma ya udah diemin aja dulu. Signalnya nyambung putus, nyambung lagi putus lagi. Dan bisa dilihat di tampilan SD card, ya cuma diam di situ aja. Kalau saya prinsip sudah ikhlas, ya udah kalau misal flyway ya udah kita ikhlas gitu aja. Lumayan lama nunggunya tadi. Tiga menit ternyata belum nyambung juga. Agak panik lah. Tapi ya kita tetap tenang dan yakin bakal RTH. Nah, ada harapan nyambung lagi sinyalnya. Oke, bagus. Tapi FPP belum nyambung. Ya, kita tunggu lagi aja. Ya, nunggu lumayan lama lah kalau ini tadi. Ngopi-ngopi lah, bercanda-bercanda. Kita ya lumayan agak panik, tapi yang penting sudah ikhlas kalau bisa fly away. Di tampilan FPV di HP, di remote itu masih nyambung. Enggak nyambung, enggak. Dan tiba-tiba FVP nyambung lagi. Kameranya dari SD card dia sudah gerak. Saya juga baru tahu ternyata kalau RTH-nya itu mundur. Tapi ya nggak apa-apa lah, footage-nya juga bagus meski cembung. Tapi bagi mereka yang tidak
memperdulikan cembung atau enggak, ya is okay lah. Enggak bagus-bagus dan juga enggak jelek-jelek amat. B18 Pro ada di tengah-tengah. Bagi mereka yang membutuhkan drone tapi budget terbatas dan tidak ingin makan tempat, B18 Pro bisa menjadi alternatif. Dan untuk kualitas videonya enggak buruk. Dan dengar-dengar juga untuk lensanya cembung itu sudah khas dari MGX sejak dulu. It's okay lah. Ya, akhirnya drone bisa balik lagi. Itulah kesan saya memakai MGX 18 Pro dan masih akan saya pakai untuk mencari footage atau foto-foto dari udara. Mungkin kalau teman-teman yang ingin mendapatkan produk MGX bisa melihat link di deskripsi, terutama B18 Pro ini, karena banyak sekali sudah banyak seller yang menjual drone ini. Nanti teman-teman bisa memilih e-commerce yang srek di hati teman-teman. Itulah sekian video kali ini. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.